Sebuah pernikahan merupakan momen bahagia dan sakral di mana sahnya laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Berjalan menuju jenjang pernikahan pastinya tidak mudah dan memerlukan pertimbangan yang panjang. Jika biasanya prosesi akad nikah akan ditutup dengan pembacaan ijab kabul oleh mempelai pria, lain halnya dengan pernikahan langka sepasang pengantin di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Dengan bantuan penerjemah bahasa isyarat, sang mempelai pria pun berhasil melangsungkan ijab kabul. Memiliki kondisi yang berbeda tak membuat pasangan ini harus menyerah dengan keadaan. Mereka membuktikan bahwa mereka pun dapat melangsungkan bahtera rumah tangga layaknya orang pada umumnya. Pernikahan yang diadakan pada 29 Mei lalu ini rupanya mendatangkan simpati warganet yang menyaksikan penggalan video prosesi tersebut. Video yang diunggah di TikTok ini pun sukses ditonton sebanyak 685 ribu orang. Sang pengunggah bernama Meirahni kemudian memberikan penjelasannya kepada tribunvideo.com. Dirinya lalu menceritakan jika kisah pertemuan keduanya berawal dari komunitas disabilitas di Kalimantan Timur. Sang mempelai pria berasal dari Tenggarong, sementara mempelai wanita berasal dari Balikpapan. Setelah saling mengenal dalam waktu singkat, keduanya akhirnya memutuskan menuju ke jenjang pernikahan. Dirinya juga menjelaskan jika mempelai pria sebelumnya merupakan atlet renang disabilitas di PON Papua 2021. Namun saat ini keduanya tengah merintis usaha dengan berdagang kecil-kecilan. Sementara itu, video yang diunggah pada 30 Mei itu mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Banyak dari mereka yang mendoakan agar rumah tangga keduanya selalu harmonis serta bisa mendapat keturunan yang membanggakan. Bahkan ada pula beberapa dari mereka memiliki kondisi yang mirip dengan keduanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!